bisa hadir ya Mbak ya. Dan dalam dalam agenda-agenda ini kan Mbak ini bisa melihat nih. Ya kan Mbak, bisa melihat sampai sejauh mana kepedulian dari Mas Yoni. Ya kita berharap dalam dalam sidang perceraian ini ada apa Mbak? Ada kemungkinan-kemungkinan lain ya. Berharap ada hidayah lah, mudah-mudahan kan masih panjang nih prosesnya kan. Barangkali nanti ada pemikiran lain lah. Ya. Dalam arti rujuk gitu Bang. Dalam arti rujuk. Intinya yang kita harapkan, adalah keluarga ini bisa kembali utuh, kembali ya, utuh lagi. Karena ini kan bukan hanya berkaitan dengan Mas Doni, hanya Bayu nih, tapi ada anak-anak. Makanya dalam proses ini kita berharap ada solusi lah ya, solusi. Ini kan masih panjang dalam permasalahan ini, selalu terbuka untuk damai sampai putusan nanti masih terbuka, terbuka. Dan kita harapkan itu ya Mbak ya. Jadi tapi kalaupun kalaupun memang Allah berkehendak lain lah gitu kan, ya harus diterima lah gue ya Mbak ini ya, ya apapun itu ya. Harus kita terima dengan lapang dada, memang sudah seperti itu jalannya, tapi tidak boleh egois. Kita ada anak-anak, komunikasi harus baik demi anak-anak. Karena ini kan semua dilihat oleh anak-anak, apalagi di media, di sosmed, dan ini kan tidak, mereka mungkin 10 tahun yang akan datang tetap akan bisa lihat. Jadi ciptakanlah image yang baik, tidak untuk orang lain, tidak untuk siapa-siapa, untuk penerus kita, untuk anak-anak. Pasti, karena selama ini juga memang saya sebagai ibunya yang mengurus dari bayi sampai besar ya. Untuk selanjutnya tentang harta gonta ganti itu nanti kita bisa bicarakan. Kalau ini semuanya kita upayakan semuanya untuk kelangsungan hidup anak-anak.